Namanya Gede, dia adalah teman kantorku. Sering kupanggil dia dengan sebutan Gede Siap, karena dia gesit, cepat, dan tuntas dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, dia juga sangat ramah dengan teman-temannya. Hal itu berubah saat dia kenal dengan barang laknat bernama narkoba. Dia menjadi urakan, lalai dengan pekerjaan, dan tak segan berbuat kriminal demi bisa membeli barang haram tersebut. Aku sih gak mau kehilangan sahabat baikku ini, dan BNN Gianyar adalah solusinya. Ya harus kita rehabilitasi, dan bandar tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ayo pemuda Indonesia, jauhi narkoba. Jadilah pemuda pahlawan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba.